tutorial lagi nih ya, cara membuka si water pump Mercedes-Benz. Nah, C180, M71. Nah, oke. Nah, step yang pertama yang harus kita buka adalah si pulley water pump-nya dulu, guys. Nah, untuk bisa kita mengakses baut si water pump-nya. Nah, ini kita pakai alat sederhana, pakai pakai belt. Beltnya ditarik, dibantu sama teman saya. Nah, oke. Terus kita menggunakan E10. Nah, kunci shock E10. Nanti seperti kita kasih hentakan atau apa, digentak lah bahasanya nih. Kita gentak seperti ini ya, guys. Nah, 1 2 3 4. Nah, ada 4 baut, guys. Ini digentak itu, ditahan beltnya, ditarik bantu teman saya, nanti dia kebuka seperti itu. Digentak, udah ada terbuka 4 baut ini, guys. Udah kebuka. Kita kembali, kita buka semuanya. Nah, kita buka ya, guys, semuanya. Sip, sudah terbuka semua 4 baut, sudah terbuka. Nah, baru terlihat ada baut E11. Ada 1 2 3. Oke, guys, ini bautnya yang 4 sudah terlepas. Sisa 1 nih yang untuk E11-nya. Oke, ini saya buka E11-nya dulu, saya kendorkan ya. Ini saya buka langsung. Nah, ini terbuka, dan terakhir dia satu baut itu E12, guys. Agak lebih panjang nih bautnya, E12-nya. Ini E12. Nah, setelah 6 baut ini terlepas semuanya seperti ini, tinggal ditarik aja, guys, si water pump-nya. Nah, terlepas seperti ini. Nanti yang butuh-butuh water pump-nya bisa langsung di order aja, guys. Kontak person kita ada di deskripsi. Oke. Langsung aja dihubungi. Sales-sales kita banyak di situ. Silakan di order. Mantap.